Tutorial untuk mendekor kue bertema baby. Untuk styrofoam yang sudah saya cetak berbentuk bulan sabit, ini akan saya alasi dengan fondan berwarna kuning. Dicetak saja seperti ini. Bila sudah rapi, kita beri dengan lem fondan untuk semua area permukaan styrofoamnya. Bila sudah selesai, untuk di bagian permukaan bulan sabit ini saya beri dengan sedikit olesan tepung maizena atau tepung jagung. Nah, biar permukaannya itu lebih halus untuk bagian depannya. Ini adalah step untuk membentuk bintang dengan silikon. Sedikit tips saja, kenapa aku pakai tepung maizena untuk dicetakannya ini, supaya pada saat kalian keluarin fondannya itu lebih gampang dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya saya akan membuat teddy bear. Di sini saya menggunakan warna ungu. Dibentuk untuk bagian kepalanya seperti ini. Kamu kira-kira aja kamu itu mau buat teddy bear yang ukurannya besar atau kecil. Pokoknya nanti kita buatnya itu kepalanya harus dirapikan seperti ini ya. Adonan yang ini adalah bentuk tubuh. Aku akan membentuknya seperti ini. Ini adalah adonan yang aku bagi dua, yaitu adonan untuk membentuk bagian tangan dan bagian kaki. Nah, untuk
untuk bagian kaki, di sini kamu harus membutuhkan adonan yang lebih banyak, sedikit saja dibandingkan bagian tangan. Bagian kaki dan tangan, bila kalian sudah selesai, kalian tinggal kasih lem fondannya aja biar lebih melekat. Di sini aku kasih sedikit garis untuk bagian atas kepalanya. Bagian mata, kamu bisa kasih titik kiri dan kanan. Tidak perlu terlalu besar untuk titiknya, karena nanti matanya itu akan jadi belok kalau misalnya kamu tekannya itu terlalu banyak. Selanjutnya kita buat adonan untuk membentuk bagian telinga. Untuk membentuknya, kamu bisa gunakan alat
fondan untuk bagian yang ini, dan pada saat penekanannya diusahakan kamu tidak di atas meja ya, tapi kamu di atas spons. Bila sudah, untuk di bagian telinganya itu aku kasih dengan sedikit lubang supaya nanti bagian adonan yang sudah aku cetak telinganya ini akan aku masukkan di bagian kepala yang aku lubangin tadi. Jangan lupa untuk dikasih lem fondannya. Di sini untuk bagian tubuh beruangnya itu masih belum begitu keras, jadinya karena terlalu banyak beban untuk di bagian kepalanya, jadi tubuhnya ini jadi sedikit agak menurun. Makanya di sini aku tegakin dan aku diamkan semalaman sampai dia kokoh dan keras. Makanya itulah sebabnya kenapa aku selalu diamkan 1-2 hari baru aku gabungkan bagian tubuh dan kepalanya. Ini alasannya. Berikutnya aku akan membuat bagian kepala babynya. Di sini aku menggunakan warna yang sedikit warna kulit. Untuk bagian kepalanya kamu buatnya kira-kira saja. Untuk bagian matanya ini aku pakai cara tersimpel, yaitu aku pakai dengan cara kita membuat kayak segaris aja, segaris kecil untuk bagian matanya. Jadi ibaratnya tuh babynya sedang tidur. Jadi makanya aku di sini buat matanya segaris. Karena aku ini ingin membuat babynya itu perempuan, maka di sini aku tambahin pita di atas kepalanya supaya lebih manis.
bagian tubuh si baby. Nah, ini aku sengaja pakai adonan fondan sisa yang berwarna sedikit kehijauan karena dipikir aku kan sayang juga kalau nggak dipakai. Lagi pula ini kan juga ketutupan sama selimut nantinya. Babynya di sini biar lebih lucu, aku kasih endot sebagai pengganti mulut. Selanjutnya ini adalah bagian tangan si baby. Nah, bentuknya itu seperti ini. Yang kita perlukan adalah gunting seperti ini juga supaya lebih gampang. Ini adalah step untuk membentuk awan. Nah, di sini aku untuk membentuk awannya itu juga pakai bahan-bahan sisaan ya, makanya sedikit ada warna di sini. Cuman itu kan nggak masalah karena nanti akan ditutup lagi dengan lapisan fondan. Setelah aku diamkan di sini, nah selanjutnya aku akan buat selimut babynya dengan cara aku cetak pakai cetakan bulat ini. Cuman kita ambil yang bagian rendanya. Nah, di sini kalian lihat deh, teddy bear yang aku buat yang dari awal itu sedikit berbeda kan. Di sini aku buat akses teddy bearnya itu aku tusuk-tusuk kayak biasa, kayak kemarin aku buat kuda Little Pony. Nah, ini aku tusuk-tusuk kasar, makanya teddy bear-nya itu bentuknya sedikit seperti ini. Thank you.
mangganya sudah selesai, di sini aku kasih arsir-arsir kayak kayu gitu. Jadi kamu arsirnya itu buat garis-garis aja.